pagi tadi ada warga yang melaporkan ke Polres tentang adanya kecurigaan temuan di dalam satu tong tempat sampah di daerah lahan milik SPT Albaraya ya, di daerah Jakarta Sampurna Bekasi, yang menyerupai bahan peledak. Itu awalnya begitu, karena memang bungkusan hitam yang diikat tapi ada kabel di situ, kemudian dilaporkan ke Polres. Tim segera ke TKP. Pagi tadi Pak Kapolres sudah langsung mendatangi sekitar pukul 7 pagi tadi pagi, mengecek langsung, kemudian melihat banyak benda yang mencurigakan sehingga perlu dipolis lain. Karena memang ketentuan SOP-nya harus tim penjinak bom dari Gegana yang harus melakukan olah TKP. Itulah kemudian disampaikan ke teman-teman dari Brimob Gegana untuk dilakukan olah TKP. Tadi sudah diolah TKP oleh teman-teman dari Brimob, dari unit Gegana. Kemudian secara SOP juga kita lakukan disposal ya, setelah dilakukan penyelidikan, pengecekan, kemudian di disposal. Jadi keterangan sekarang awal ini adalah bahwa memang menyerupai, tetapi tidak ada alat pemicunya, cuma kabel-kabel saja ya. Sudah ada dua saksi yang kita lakukan pemeriksaan, yang melihat pertama bahwa memang ada orang berkendaraan sepeda motor yang membuang kotak benda hitam itu ke dalam tong sampah, ada tong kayak ember yang ada di dekat sampah tersebut. Itulah yang kemudian dilaporkan kepada Polres ya. Jadi intinya bahwa itu menyerupai saja, tetapi tidak ada alat pemicunya. Sekarang Polres sedang melakukan penyelidikan, masih memeriksa beberapa saksi, kemungkinan apakah kemungkinan ada CCTV, masih dalam penyelidikan dari unit reserse Polres Metro Bekasi Kota. Nanti tunggu aja ya persiapan reserse. Jadi mungkin, terima kasih.